masih tidak terlambat untuk saya ucapkan selamat tahun baru, tahun 2023 kepada semua. Dan semoga tahun ini akan menjadi satu lagi daya dan tahun yang penting untuk kita membuktikan bahawa pasukan negeri Selangor adalah sebuah pasukan yang kompeten dan sebuah pasukan yang berkeupayaan. Tapi kita buktikan di pentadbiran ini bahawa rakyat dan juga keutamaan kemaslahatan negeri menjadi keutamaan. Tak kira siapa pun yang di atas, kita akan cuba bekerjasama dengan nilai profesionalisme, dengan piagam pelanggan yang ada dalam perkhidmatan penjawatan awam, hinggalah kepada cara kita melihat dan menstrukturkan urus tadbir negeri. Sebab itu kita menyambut baik tentang kewujudan kerajaan perpaduan ini. Sebab perpaduan ini penting untuk kita berdepan dengan cabaran-cabaran. Perpaduan dan muafakat di kalangan rakyatlah yang menjadikan kita kukuh dan mampu untuk melaksanakan dan berdepan dengan cabaran-cabaran tersebut. Dan ini peluang untuk kita meluruskan kembali perjalanan politik, perjalanan kerajaan, perjalanan pentadbiran. InsyaAllah, saya percaya ini bukan cabaran baru, ini bukan kali pertama. Kita bersama-sama di tahun 2018, 2019, 2020, 2021, sampailah 2022 dan kini 2023, saya sangat yakin di tahun 2023 ini kita boleh bersama-sama. Di saat sukar, di saat gelisah, kita boleh terus cemerlang sebagai negeri yang paling cemerlang. Di saat yang lebih aman dan tenang juga, saya yakin kita boleh bersama-sama menjadi negeri yang baik, negeri yang bahagia, dan Selangor adalah negeri pendahulu dan peneraju di Malaysia. Selamat tahun 2023. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.